heboh loh, kisiu. Tuh lihat kuenya. Ayo, ya apa? Pak Sojun, apa? Aku mau. Yuk, save dulu. Jangan kemana-mana, tetap nonton Brownies. Viral video ayah Ayu Tinting yang membela diri memamerkan cincin emasnya, ayah Ayu Tinting mengaku dirinya mampu dan wajar memamerkan semua yang dirinya punya, meskipun itu dari sang anak Ayu Tinting. Menurut ayahnya, wajar Ayu Tinting bekerja keras untuk kedua orang tuanya. Tak hanya ayah Ayu Tinting, ayah Rojak yang memamerkan emas-emas yang dimiliki dan dipakai, ibu Ayu Tinting pun, bahkan saat belanja emas pun, ibu dari Ayu Tinting memamerkannya di sosial media hingga memakai semua emasnya, hingga dirinya dinyinyir saat acara lebaran terlalu berlebihan memakai semua emas yang dimilikinya. Komentar-komentar dari para netizen untuk keluarga Ayu Tinting, untuk ayah dan ibunya yang kerap memamerkan harta. Bahkan ada yang menyebutkan kalau ayah Rojak norak, ada juga yang menyebutkan kalau ayah ibunya Ayu Tinting terlalu berlebihan memamerkan, bahkan membuat banyak orang malu sendiri melihatnya. Sehat ya ayah, yang penting kita punya sendiri, kan minta orang ya ayah ya, gak ada masalah, bener ya ayah? Tak hanya Ayu Tinting yang sering dinyinyir netizen, namun orang tuanya pun kerap menjadi bulan-bulanan para netizen. Kali ini Ayu Tinting yang membela orang tuanya menyebutkan wajar saja dirinya bekerja keras untuk orang tuanya. Dan wajar saja orang tua Ayu Tinting memamerkannya karena mampu, bukan minjem ataupun meminta. Gaya pamer yang dinilai oleh para netizen, ayah Rojak selalu memamerkan cincin dan gelang yang dimilikinya saat dalam berbagai post, termasuk di sosial media saat dirinya memamerkan emas yang dimiliki dan dipakainya. Ayah Rojak pun mendapat komentar dan nyinyiran dari para netizen di sosial media. Rame banget. Thank you guys. Ini kita di sini udah pada antigen semuanya loh. Kita udah pada swab semua, jadi aman. Yang bukan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.